interview terhadap yang bersangkutan. Di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara masih aman terkendali. Dan kalaupun nanti ada berita-berita bohong yang tidak benar, kami tidak segan-segan untuk melakukan pengejaran, penangkapan, dan tindakan hukum. Dengan juga dalam 2 hari terakhir ini, di tim berhasil melakukan pelacakan terhadap orang yang diduga membuat dan menyebarkan rekaman tersebut. Orang itu bernama J.U., umur 32 tahun, pekerjaan swasta, alamat di Jakarta Utara. Dengan refleksnya, tersangka ini langsung mengeluarkan handphone, langsung membuat video, dan kemudian menarasikan sendiri dengan versinya bahwa masyarakat harus hati-hati untuk lewat Kota Gading dan sekitarnya mau ke arah Cempaka Emas karena lagi banyak begal. Ini narasi yang diciptakan oleh tersangka tanpa melakukan cross-check dulu, tanpa bertanya dulu kepada orang-orang yang sudah terlebih dulu datang di situ maupun terhadap korban yang saat itu sedang tergeletak. Kami tidak mengharapkan ini terjadi. Masih pada kita daripada tinggal mengempat ini sendiri. Saya Muhammad Rizky Ramadan, korban kecelakaan, dan ya, berita beda itu hoax, dan saya hanya mau di kecelakaan. Kronologisnya untuk itu saya di ada orang putar balik, dia tidak melihatkan kiri, dan saya kaget, terus saya terangkat dia, dua-duanya jatuh dan saya kepala. Sudah, terima kasih. Himbauan kepada masyarakat, karena kita tahu bahwa masyarakatlah yang di garda terdepan, masyarakatlah yang mungkin lebih duluan bertemu dengan kejadian-kejadian dibandingkan kami. Jadi kami menghimbau kalau itu ada kejadiannya jelas merupakan kejadian misalnya seperti yang sedang viral sekarang ini, kecelakaan lalu lintas, ya masyarakat yang ada di situ ya seyogianya kita kembalikan lagi budaya kita, budaya gotong royong, budaya bantu saling bantu membantu untuk membantu korban. Bukan kalau kita lihat sebaliknya di video itu, kita justru malah melihat masyarakat justru menonton, ya, menawarkan obat itu setelah sekian lama korban terduduk dan termenung di pinggir jalan. Jadi kalau kita bicara dari sisi korban, sudah semakin parah yang dirasakan oleh korban. Jadi ini merupakan pelajaran buat kita semua dalam kita menghadapi sesuatu. Mari kita kembalikan kepada budaya bangsa kita, budaya yang saling mengasihi, budaya saling tolong menolong, budaya gotong royong dan sebagainya, untuk kita membantu masyarakat yang memang timpa susah. Dan kita jangan mudah menyimpulkan sesuatu. Tanyakanlah dengan sebaik-baiknya.